ini bang di senang bang. Tengok abang kita potong sendiri guys. Lepas beli di sana. Bawa sini potong sendiri. Tengok potong sendiri. Tak ada risau-risaunya, boleh potong sendiri. Ni dekat PCC Demak guys. PCC Demak ya. Datanglah ramai-ramai ke PCC Demak ya. Jualan murah-murah guys, di PCC Demak. Jual murah-murah guys. Okey guys. Selamat petang guys. Sekarang kita nak pergi ke beli ikan di PCC Demak di sebelah sana. Ni masuk PCC Demak. Masuk terus belok ke kanan. Terus hujung sekali guys. Hujung sekali ya. Hujung sekali. Di inilah area ikan murah, lelong murah hari Ahad, setiap hari Ahad. Ikan lelong. Lelong runtuh. Durian macam durian runtuh, ikan runtuh. Lelong murah guys. Petang lah. Mungkin kalau tak silap saya dengar-dengar kawan dekat pukul 5. Tapi pukul 4 lebih memang kena sampai sini. Takut lelong dia yang murah tu sudah habis guys. Jadi kita akan pergi sana guys. Kita nak tengok betul ke tidak. Ini baru pertama kali ya kita pergi sana. Jadi kita nak tengok ikan lelong murah di area PCC Demak. Dia pergi hujung guys. Saya dengar-dengar dia masuk sini. Terus pergi hujung. Jadi info yang kita terima. Jadi kita nak pergi sana guys. Okay guys. Stay tune. Terus masuk ke sini guys. Dan ke hujung sana. Infonya. Ini dia. Ke hujung sana ya. Ini area PCC Demak. PCC Demak guys. Kita nak pergi sana guys. Kita tengok ya. Ikannya di sana, di ujung. Jualan di ujung, di ujung. Tak ujung lah, di tengah-tengah sana. Jadi kita nak pilih mana guys. Okay guys, stay tune.
cara beli ikan jual murah, lilo murah guys ya. Oke guys, stay tune. Sahabat petang, sahabat petang guys, kalau nak pergi ke tempat jualan tadi, jualan ikan tadi, kena masuk di simpang sana. Simpang pertama tulisan PCC Demak, lepas tu lalu melalui PCC pusat konvensyen dan terus hujung ke sana. Satu masuk ke satu kan baris kedai ni, baris kedai pertama, baris kedai kedua, terus masuk ke sebelah kiri. Jangan lupa, ini kedai pertama, ini yang melintang, ini kedai pertama, yang mengunjung itu kedai kedua, terus masuk kiri. Disitulah orang berkumpul beli ikan guys, murah-murah setiap hari Ahad, kira jam 4 lebih lah sampai dekat sini. Mungkin pukul 5 start jualan murah tu. Jualan runtuh, lilung runtuh guys ya. Jangan lupa guys ya. Datanglah ke sini. Jadi saya dengan istri saya dengar orang kata ada jualan murah. Jadi kita nak pergi sana. Nak pergi sana guys. Okey. Kita nak tengok nanti betul ke tidak. Ini baru pertama kali, tapi info orang ini satu baris kedai pertama dengan yang melintang dengan baris kedai kedua memanjang mengunjur terus masuk kiri. Ini info daripada rakan-rakan, teman-teman guys. Jadi jangan lupa, ada masa datanglah ke sini ya, jualan ikan murah, lelong murah di PCC Demak, area PCC Demak guys. Ini kalau tahu tempat ini, tahulah dia. Ini lah. Okay guys, selamat petang, dan ikuti perjalanan saya ke jualan lelong ikan di area PCC Demak guys, di sana guys. Okay guys, stay tune. Selamat petang guys, hari ini saya dengan Luna Kiri channel YouTube ingin membeli ikan di area PCC Demak guys. PCC Demak, dengar-dengar ada jualan ikan murah petang ini guys. Harga dia turun mendadak dari puluhan pergi ke belasan ringgit, dari ringgit pergi ke 3 ringgit 4 ringgit. Dengar-dengar info ni guys, jadi kita nak pergi ke PCC Demak untuk membeli ikan. Kita tengok apa ikannya guys, nampaknya memang banyak lah orang petang ni guys. Kita jalan-jalan guys untuk beli ikan di PCC Demak ya, sama dengan Luna Kuri guys. Okey, kita teruskan guys, kita pergi ke beli ikan ya dekat PCC Demak guys. Okey guys, stay tune. Inilah jalan masuk guys ke PCC Demak. Ini keluar ya, yang di sana tu masuk guys. Inilah tanda mertu, pintu gerbang dia keluar guys. Ni dah. Kawasan ni memang lama tak didiami. Tidak didiami lah. Belum ada kedai guys kawasan ni. Sekarang ada banyak yang tengah menyewa lah. Tengah disewa. Tempat ini tengah disewa. Baru nak menyewa. Kedai-kedai banyak belum buka guys. Belum disewa lagi. Jadi kita serbu. Kita tengok ikan murah-murah guys petang-petang. Dengar-dengar lah. Sayur ke apa ke semua kita tengok. Ikan jualan murah je di PCC Demak guys. Okay guys, stay tune. Okay guys, kita tengok apa yang murah-murah. Memang betul-betul sebelah ni ikannya guys. Ikannya sebelah ni ikan sayur campur lah. Memang murah guys. Keadaan suasana di pasar sini guys. Kita pergi pusing-pusing dulu ya. Kalau macam-macam jualan ada masa datang ini. Ini bukan sayur guys. Ini bukan ikan nih guys. Ini bukan ikannya. Kita tengok harga dia. Kita tengok harga dia guys. Ini harga RM2 sekilo. RM2 sekilo guys. Murah, RM2 sekilo. Betul-betul ternyata murah guys. 3 ringgit 50 sen sekilo.
Ini 6 ringgit sekilo. Ah, betul. Murah guys, betul-betul murah. Ikan merah, betul. Ini mantap guys. Kita putus ini tengok. Ini berapa sekilo seringgit? Ah, berapa ya? Seringgit ya? RM seringgit atau so? Ini seringgit guys. Ah, kilo seringgit. Kalau ada masyarakat lah, kita tutup seringgit. Ini 10 ringgit. Yang murah guys, belong. Ini kan 3 ringgit. Nah, nah kuning guys. Yang murah guys. Kita sebel-sebel dulu guys. Kita sebel-sebel dulu ya. Ternyata memang murah ikan guys. Bermacam-macam ikan guys. Okay guys, kita masih di sini di PCC Lemak. Lelong ikan murah kita petang guys. Jom kita pilih. Ini semua dah licin lah. Empat lah. Semua sudah licin guys. Ha. Buah-buah pun sama, lilong. Semua murah-murah guys. Ikan ini 5 ringgit guys. Ha. 5 ringgit. Sekilo. Ini murah-murah. Ha. Mantap lah. Murah-murah. Jarang tengok harga murah-murah macam ni. Jarang. Ini pun 5 ringgit sekilo. Ha. Ha. Kadang-kadang dia pergi kasih saja. Ha, ya. Berani pergi dia kasih saja. Oh, free. Free lah. Ha. Oh, bagus. Baik. Ha. Dia beli macam mana bagi free tu? Bagi beli banyak ke apa? Dia bagi dah. Suka saya ambil. Oh, ya. Ini macam mana? Jual ke apa ni? Ini mesti jual ni. Yang oh, ini tadi. Jual. Oh, ketam pare. Oh, pare yang kecil tu dia bagi free. Oh. Siapa yang mau ambil saja? Ayuh ke? Aduh. Okey, okey. Dah habis dah licin dah. Licin sudah. Oh, ya kan tu lah. Tu lah. Bagi peri ni. Banyak kali. Wah. Okey, 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 okey. Okay. Okay, kita bagi peri guys. Satu tu mesti. Jalan, jalan, tengok lah. Tak. Ayam ni, ayam lah. Ini agak tu guys. Okey guys, kita masih cari-cari guys. Ambil lah pestik ada lah benda tu. Ambil lah. Pestik lah buah kerana nian. Pestik nian. Ambil benda aku nian. Tipun lah, tipun lah. Murah-murah murah-murah. Okay guys, sampai ini video sekali ini ya. Nah, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel YouTube Budi Vlog. Bye bye. Mari guys, untuk konten itu lebih tahu foto sendiri lagi cantik foto sendiri guys. Ya.
potong kan bos? Potong kiri. Tuh dia orang. Tuh dia orang loh. Saya potong kiri. Oh potong kiri. Iya iya. Ya. Potong kiri. Saya beli dong potong kiri. Pisau di rumah tumpul. Gak boleh, tak kejam. Tak kejam nih. Mari Siaman pergi situ. Ada info dari kawan mau naik itu. Tapi dah sampai diam sewa di Batu 10. Tak pakai map di sini rumah ada. Lah mau pindah di Bitawa saya sewa dia. Oh, ada hal lah. Oke.